Halo sahabat kebun cilik, assalamualaikum. Kali ini kebun cilik akan mereview tanaman baru yang menyerupai skindapsus. Tanaman ini kebun cilik beli dari online shop di Shopee. Di online shop Shopee ini namanya Siri Silver Jumbo. Ada juga yang menulis tanaman ini dengan nama Siri Army Jumbo atau skindapsus Jumbo. Tanaman ini kebun cilik beli dengan harga Rp15.000. Murah sih, cuman sayangnya tanaman yang didapat ini fresh cutting. Jadi seperti barusan dipotong kemudian dikirim. Nah, ciri-cirinya daunnya ini lebar, kemudian tebal. Motifnya motif army seperti motif siri skindapsus memang. Jadi memang mirip sekali ya, mulai dari motif sama corak warnanya ini sama seperti siri skindapsus. Ini saya coba bandingkan dengan siri skindapsus. Sekilas memang sangat mirip ya untuk warna maupun coraknya. Cuman bedanya skindapsus ini daunnya tidak setebal yang jumbo. Kemudian coraknya sebenarnya agak berbeda sedikit sih. Kalau skindapsus kan putihnya ini abu-abu silvernya ini lebih banyak dominan ya. Sedangkan hijaunya ini kan ada di tengah sama di pinggir-pinggir. Seperti ini. Sedangkan yang army jumbo ini, si siri jumbonya ini hampir rata sih antara yang silvernya sama hijaunya, coraknya merata. Jadi tidak ngeblok gitu. Nah, warnanya tercampur rata seperti ini. Kemudian secara struktur daunnya mungkin karena jumbo ya, ini lebih tebal sekali sih. Kalau si siri skindapsus kan tipis. Nah, untuk batang si jumbo ini batangnya seperti kayu yang besar, karena diameter kayunya ini juga sangat besar. Ini diameternya hampir sama dengan turus yang saya pakai diameternya ini. Kemudian tanaman ini juga merambat karena akarnya ini berada di seluruh permukaan pohonnya. Di batangnya ini akarnya banyak dan akarnya ini yang akan merambat menempel. Sama seperti skindapsus, skindapsus kan juga ada akar di batang-batangnya. Nah, akar-akar itu yang akan merambat dan tumbuh. Jadi kesimpulannya, walaupun tanaman ini sekilas mirip dan sama, tapi saya rasa dua tanaman ini mempunyai jenis yang berbeda ya sahabat. Kalau sahabat lain punya informasi tambahan, boleh ditulis di kolom komentar untuk review teman-teman yang lain ya.